kenapa tidur sini? Kenapa? Kan dah cakap pergi stesen minyak. Tolonglah bagi tidur sini sejuk. Tak kesan ke? Nak kena pijak ke nak kena report Aina? Aina? Kat mana tu? Nak? Yo, what is up guys? Welcome back ke YouTube channel Yusuf. Kau subscribe, kau belum subscribe lagi sebelum aku lembab kau daripada kau besok. Dah, apa yang jangan kau? Alright, so apa yang kita akan buat hari ni berdasarkan tajuk kau dah tahu dah apa. Kau tanya lagi. Tanya mak kau lah, mak kau kan duduk sebelah kau sekali tengok video ni. Kita akan pergi semua petropam yang ada dalam situasi kealfaan yang berwibawa. Aku pun tak apa aku cakap. Kita akan pergi kebanyakan petropam yang ada, yang mana-mana yang aku rasa nak pergi lah. So kita akan pergi sana, kita akan kenal dengan pekerja-pekerja kat situ. Dan kita akan tidur kat situ dan mengajak mereka kepada keinsafan yang mengalfarkan sekalian, alright? Kau ingat tak, walaupun tak ada kering benda ni, ingat tak aku sembang dulu pasal baju apa, mesin basuh rumah aku kan dia terus kering kan, dia macam yang Dobby yang bulat tu. Kau tahu tak, next baju Gymshark aku jadi mangsa. Ni Gymshark yang terlatus aku boleh tak silap aku. Silap aku kak. Macam mana lah, Alpha pun boleh lupa nak basuh tangan. So, kau dah ready belum untuk aku ajak kau kepada kejoman yang menjomkan sekalian kesoman yang menjom? Kita pergi semua petropam dan kita tengok. Aku dah post poll kat IG dan ni adalah yang menang. So, kalau tu silap kau lah, sebab kau tak follow kat IG kalau kau untuk kau vote benda lain. Alright? So, tanpa melengahkan masa adik-beradik kau yang berwibawa, kita akan pergi ke tempat yang pertama iaitu Petronas. Mak kau pun dapat panggil? Ya, jap. Alright. Beza dia untuk kali ni, aku akan fokus more kepada protein. Sebab macam video donat tu aku terpaksa minum whey protein kan. Sebab nak cover balik protein-protein tak cukup dalam donat. Macam video ni pula aku akan fokus cari makanan yang high in protein supaya kita tak lapar lah. Contohnya adik-adik kau tak ada rembat muka aku sebab lapar, right? So sekarang ni apa yang aku beli, aku tak expect ada something macam ni dekat Petronas. Nama dia Chim Doa I Ayo Shono. So ni bahasa tak silap aku Cantonese, maksud dia pre-workout. Nasi dan ayam tumis basil. Aku macam minat gila makanan Thailand, so kita boleh try lah. Semua ni hanyalah 380 kalori and 17 gram protein. Aku beli ni sebab aku memang nak guna untuk pre-workout. Nak makan, nak workout apa ni. Aku tengok ni je lah yang macam sesuai. Lepas tu ada kalori satu lagi. Kalau kau tengok kat Petronas kan ada jual paket-paket nasi goreng, nasi lemak kan. Tapi tu tak ada kalori, so susah sikit. So yang ni ada kalori macam boy up. Lepas tu dia cakap tahap kepedasan 4/5. So macam aku pun minat kepedasan yang melanda. Sebab itu menunjukkan kealfaan diri kau untuk mampu mengatasi yang benda-benda yang sukar. Alright. Boy tak boy. Lepas tu tak payah guna microwave pun nak makan ni. Dia cakap guna air je. Tahu lah macam mana. Sebelum tu aku beli satu lagi ni. Dah buka 90 kalori je seaweed. So total untuk dua ni tak silap aku dalam 470 kalori untuk pre-workout boy. Sebab ada karbohidrat daripada nasi, memang akan bagi kau tenaga lah. Bila kau workout tu tak adalah kepisang sangat. Dia tak high sangat in fat. Kau tak ada rasa nak muntah bila kau nak workout macam donat hari tu. Protein ni pun okey-okey je. So kau macam tak ada lapar sangat. Boy tak boy. Right? Jom kita rasmikan dulu seaweed. Sedap tu. Serius. Kau pernah try? Ada banyak jenis tapi aku ambil ni sebab ini pedas. Serius seaweed ni sedap. Kalori je. Aku rasa kalau time cutting nanti memang aku akan beli tu. Buat siap. Terkoyak pula dia punya instruction. Alright. First ada kuah dia kot aku rasa ni. Nasi. Alright. Ataupun kalau bahasa cimdu dia sensei, alright? Oh, sebaik ada dia punya cara-cara buat dia. Buat tu. Apa benda siap banyak gila siap. Koyak beg, letakkan beg. Dah macam buat eksperimen dah siap. Nak buat eksperimen ke nak makan sensei, ayo? Benda siap. Yeah, sebaik ada sudu. Ada air. Do not drink. Tapi dah harga. Okay, kat sini dia cakap kena guna air. Okay, jom kita buat eksperimen, alright? Dak engineering, saya tahu benda-benda macam ni eksperimen. Koyak beg, letak beg prolak. Alright, ubat lipas. Dalam ni. Ya, aku dah dengar tu chemical reaction yang berlaku bunyi psst tu. Hai, bunyi apa kan? Next, letak dulang nasi dan beg kari dalam bekas. Dengar. Oh my god. Wow. Mana bekas nasi? Wih, nasi mana? Au. Settle, risau bang. Nasib baik kita berjaya selamatkan dia. Tadi kamera tiba-tiba tak record sebab panas overheat. So tak tahu lah pasal overheat pula tadi mungkin sebab matahari kot. Kita punya ni berjaya diselamatkan, alright. Bau dia serius sedap. Alright, lawa juga. Yang ni terasa dulu. Saja try test kamera depan. Aku tak pernah guna kamera depan. Macam, kalau boik, komen boik. Bismillah.
Sedap ke memang aku yang lapar, aku tak tahu. Aku memang tak boleh buat bincang. Kelaparan ni agak berwibawa. Pedas je on point. Macam mana guys? Kamera depan okey tak? Ke tak okey? Tak berbaloi, aku tak apa ingat. 15 bye. Alright, pen duit untuk buat video ni. Baik kau like, subscribe dulu. Ajak jiran rumah aku sebelah. Kalau dia dah start, cikgu sekolah jiran kau dah belum? Alhamdulillah. Licin baik. Alfa makan memang licin. Alright. So kalau kau makan tak licin, baik kau licinkan sebelum aku licinkan kepala kau daripada rambut. Alright. Pre-workout, caffeine lah. Monster, white monster. Ni basically just caffeine untuk bagi aku tenaga lah. Walaupun aku punya tenaga dah banyak sebab Alfa. Alfa memang tak memerlukan tenaga yang berluasa. Tapi aku tak tahu kenapa aku beli kat. Alright. Ni Petronas punya kecil sikit banding dengan yang Jaya Grocer. Dia kan besar, RM10. Ni RM5 je, dia 200ml ikut. RM355. Jom gigi. Aku nak bagi update sikit pasal training aku. Korang tengok aku punya workout footage yang aku tunjuk kat korang. Mostly semua adalah berdasarkan aku buat compound movement lah, macam deadlift, bench press. So basically apa aku punya goal workout macam ni je sementara tu, belum boleh pergi gym, adalah aku basically just nak make sure badan aku dah bersedia lah. Once gym dah buka, nanti aku boleh masuk. Tak tahu lah, Isnin ke Selasa aku dah boleh masuk gym. So badan aku tak adalah rasa macam, kau tahu kan bila kau dah lama tak workout, mestilah kebetaan telah berluasa kan. Sebab tu bila kau workout memang sakit. Sebab kebetaan tu dah berluasa kan. Lama tak workout kau workout, ataupun tak pernah workout kau workout, jadilah sakit lah. Sakit semua sakit tu. Aku tak nak benda tu jadi kat aku. Sebab sekarang aku dapat sentuh besi awal sikit. Aku dapat make sure badan aku dah bersedia sikit untuk kegempakan yang berluasa kat gym nanti. Program workout baru yang khas untuk gym lah. Aku akan share kat korang nanti lah. Kau jangan risau lah. Alright. Dah ada Alfa tak kedekut. Aku akan make sure korang pun dapat program yang sama. Alright. Seronok lah. Sengih-sengih pula. Kau like, subscribe je cepat. So nanti memang banyak gila PR. Target aku kali ni, aku sebelum hujung tahun, aku punya target adalah 140 kilo. So kita tahu boleh tak, tapi kita ada Alfa. Tak ada Alfa bukannya 140 je belah. Angkat kereta pun boleh. Sesuai lah untuk makan. Durian baik. Durian. Tak ada kalori pula. Yo, ni macam function tu. 524 kalori. Pandan. Ni siapa yang minum ni? Memang psikopat lah. Alright guys. Disebabkan apa? Disebabkan hari ni aku cakap nak duduk kat semua session minyak. Tapi disebabkan aku tak boleh apa-apa kat BHP.
dia dapat masuk video YouTube aku juga. Sebab dia kan session minyak, so takkan aku tinggalkan dia. Sekarang dia jadi macam donut dalam video last yang menangis tu pula. Alright, cakap hi guys kat BHP. Dekat Shell kan, tak banyak langsung pilihan apa-apa untuk beli, untuk makan kan. Shell tu bapak kecil ni guys. Alright, baik aku datang BHP. Yang terus tadi, first disebabkan aku dah harga, kita minum dulu ni 13 gram protein, boy isi Milo, 150 kalori je guys. Jimat tak jimat. Power cup protein aku memerlukan kewibawaan kealfaan lah. So apa lagi, bismillah. Rasa dia memang lagi pekat lah banding dengan Milo biasa. Milo biasa lagi sedap. Milo tak protein, tak alfa lah brah. Alright, kau suka Milo mana? Milo ni ke Milo yang tak ni? Yang tak ni. Kaki aku pun kau suka ke? Makan slipper aku suka. Alright, sandwich ayam mayo daripada Deli Chicken. Ni pun dekat Shell, 281 kalori sahaja. Alright, roti dia lembut, 10 gram protein. Bismillah. Okay lah, tebal gila roti dia, tengok. Tertebal cintaku padamu. Kepaduan dia agak memadukan ke ah. Guys, nak aku tidur kat sini tak? Kalau nak aku tidur kat sini, komen nak, right? Lepas aku komen tu aku tidur, right? Tunggu apa lagi? First time dia aku nampak kembara Meals for Your Adventures, right? Besar tak besar? Tak habis boleh reseal je. Bapak gempak siap. Ni Shell ke? Kem askar brah? Ha? Kau ingat aku nak pergi berperang ke? Makan seri-seri macam ni, right? Bila berperang dengan kebetaan, right? Kau ingat Kak Alfa ni senang ke? Aku pergi berperang dengan kebetaan setiap hari tau. Jadi aku memerlukan ni untuk mengisi minyak tangki Kak Alfa, right? Tender caramelized beef braised in a flavorful aromatic mixture of spices and coconut milk, right? Kau tak faham? Itu bahasa Mr. Bean. Ya, tapi ni makanan berat, 525 kalori. So kita akan makan lepas kita main badminton. Apa guys? Tak percaya nak main badminton? Jodoh, pada aku nak main badminton dulu. Sekarang ni aku nak pilih pemenang giveaway, alright? So kalau tak sabar, komen tak sabar sekarang, alright? Boleh makan sebelum main badminton lah, alright? Dia tak berat sangat, dia tak ringan sangat. So tu hanyalah 150 kalori sahaja, alright? Okay lah, aku jujur sebenarnya aku pilih salad ni sebab nak bagi mak aku bangga je tengok aku makan makanan berkhasiat. Okay, salam kat dia, alright? Huh? Dia tengok video ni sekali. Alright, nanti apa khabar? Okay, so kita select video ni. Kita pergi share. Ni 10 orang dislike ni, siapa kebetaan yang melanda? Jumpa aku berdebar, aku rembak kat dia balik engkau, right? Copy. Alright, ni satu ni dia tulis sini adalah 6 gram protein lah, right? Bapak dia. Siapa yang makan kismis memang kebetaan diri anda lah. Tapi disebabkan dah beli, takkan nak buang. Ni apa siap? Benda siap ni? Ni betul Alfa brah. Kekecikan menunjukkan kekecikan diri kau yang tak kegempakan lah, right? Aku punya memang benci gila salad, tapi tak apa. Betul. Good. Muntah. Okay, dah buka website. Kat sini just paste link. Loading 500 comments. Okay. Alright, pemenang dia Arif. Okay, boys ya Arif. Congrats Arif. Ya, satu aku nak cakap, yang tak menang tu yang risau. Rezeki tak pernah salah alamat. 20K akan ada giveaway baru. Alright, so aku appreciate gila korang punya support. Aku bagi kau Arif 24 jam saja untuk sertakan kau punya screenshot bahawa kau pembukti pemilik akaun YouTube ni. Lepas tu bagi aku screenshot juga yang kau dah, kau punya share ke archive kau tu, story punya archive. Ada share yang aku punya, apa aku suruh dalam video last eh. Kalau kau tak menepati ciri-ciri tersebut, akan pilih pemenang baru. Alright. Akhirnya setelah 3 bulan PKP, kita dah boleh main. Alright. Apa dia? Kau lagi terror. Buy one lah, jom. Hari tu masa Olimpik, masa Lizzy Jia kalau, dia suruh ganti tau masa third set tu. P tu lah. KP tak sempat training. So aku beritahu dia, belanja makan lah kalau nak untuk ganti third set. Tapi dia tak nak. Dia cakap, orang yang saya, orang ni giri kung fu. Alright.
aku lagi banyak kali masuk Petron ni daripada masuk Shell. Sebab Shell tak bera, right? Tak apa? Tak bera. Ni semua tak ada kalori. Susah dia nak pilih. Dah nampak macam sedap je. Ha, ada pun benda macam nice ke. Yang ni kan sama macam teknologi tadi nasi tu tu. Dia letak benda ni isi air, lepas tu dia meletup. Pemanas kat bawah. Dua paket makanan. Oh, dia dah start. Dengar. Tengok ni. Apa? Eksperimen. Kak Alfan. Tendeng. Wai Hanuki Zena. Alright, ni dia makanan kembara. So kita buat test lah, right? Kembara bersama Kak Alfan untuk merangi kebatilan yang ditegak oleh kebitaan, right? Bismillah. Kebaikan tu agak berluas juga. Tengah-tengah lapar pula ni. Sambil-sambil tu kita kena susu nilofa, kurma dan pisang, alright? Satu ni 120 kalori je, alright? Terbakingkan aku ni agak kesiriusan yang berduga kesekapa ke kesahar. Dia cakap aku, lagi 3 bulan, farm fresh pun keluar susu yang kurma campur pisang. Dia orang adik-adik, tak boleh tengok seorang berjaya. Nak join tak? Last, Petron, right? Boleh tak boleh? Kita ada dessert, macam dessert tapi tak agak. Macam adik-beradik tak agak. So first kita ada meaty chicken with cheese. Ada lebih kurang 190 kalori, 10 gram protein lebih kurang. Bismillah. Good boy. Ingatkan aku kat engkau. Huh? Kenapa? Muka kau gepu je kita ingat tu. Mengahang. So, aku tak start workout lagi. Tunggu apa lagi? Tunggu aku rembak kau dibanding orang lain lah. Yang kedua. Let's just use a pain, right? The Mona Lisa only has value. Who cares? Next, kita ada crabby seafood. 9 gram protein lebih kurang. Aku rasa kekenyangan dah start menyerang diri aku lah. Kau nak masa ke kau nak kebetahan? Masa. Kita nak buat 10k calorie challenge. Physical pain. Macam sekarang ni aku tengok sambil makan tengok video David. Aku cakap terfikir tau. Kan dia ada macam 1,000,000 sub kan. Ni siapa siap? Ni siapa siap? Tak ada live ke brah? Dislike sentiasa dia. Tapi macam dalam dunia ni dah banyak-banyak perkara yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan kearifan diri tu. Dia buka video untuk dislike. Aku rasa dadak ni mesti SPM 7E. Ingat tak donat last dalam video tu yang over melty yang last yang paling sedap tu? Ni. Benih yang sama tapi dia version roti bukan donat. Dia macam roti kapit lah. Caranya aku dengan Aina kapit macam tu ni dengan roti, right? 165 kalori, 4 gram protein. Boleh lah aku angkat ni sebagai dessert, right? Tolong jangan komen 10k. Kalau kau komen 10k, kau rimbab kau dibanding kau, right? Alright, kalau korang tengok dah video ni sampai sini, aku memang appreciate gila korang. Memang so much lah, right? So, macam video last, korang tengok eksperimen apa yang aku buat. Aku tak sampai kalori yang apa aku target. So, memang berat aku turun lah besok pagi tu. So, walaupun sikit je kan. Korang pun nampak perbezaan dari segi badan. Memang korang nampak lah pagi ni. Apa beza dia? Jelas lah, memang kau tak boleh nafikan. So, dia depends on pemakanan lah. Sama, kalau kau dah budak keping, kau tak boleh lah ikut perasaan kau. Kena ikut apa yang kau nak achieve goal. Kalau senang, tak ada orang keping dalam dunia ni, alright? Najib Razak tak keping brah dalam dunia ni. Kalau boleh senang, alright? Membab kau daripada kau lagi, alright? Memang arat banyak sangat tapi ada pakar matematik kat komen. Macam video lepas, boleh komen apa kali arat, alright? Boleh tak boleh? Okay, and good news guys. Link group Telegram dah ada kat bawah. So nak join, pergi dia pun silakan. Update semua merch ke apa semua kat situ, alright? Plus aku nak alang-alang sebut pasal merch. Merch macam biasa 20k, kita akan go through dengan tu. Plus thank you guys so much for joining this video. Aku appreciate gila. Please leave like this video. Subscribe agak. Kalau kau nak kegempakan tu, boleh luar setiap tak diri kau agak, alright? So jiran kau sekali dengan cikgu-cikgu jiran kau sekali, alright? Tu yang paling penting sekali. Mak ayah jiran tak penting, tapi cikgu yang ajar di sekolah bahasa DM dulu, tu aku nak tahu. Make sure dia pun subscribe sekali. So macam bro ni pun, thank you guys so much for comment. So kalau kau nak comment apa next experiment 24 jam,
jam kau main kat bawah CME, Family Mart, apa? Ha? Right, McD? KFC tak pula lagi kan? 24 jam Subway pun sama. Mungkin next video 10k calorie challenge kot kalau aku ada muka. Kalau tak ada, tak ada. Buat kita baik. So, kalau aku banyak sangat komen kat bawah ni 10k calorie challenge, aku tak dapat elak. Kak Alfan, aku akan berusaha mencari jalan untuk lari, right? Thank you so much for watching. Yang tak subscribe ni aku nak sembang banyak ah. Sebab last aku punya video, aku main, korang cakap aku cakap tak habis. Bukan ni aku sahaja cakap tak habis, cuma sebab